Kiut kakak bilang. Leslar tuh belanja terus royal. Royal dan royal. Titik salam untuk Abang Rizky Bilar biar. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Karena memang nggak ada kalau Dede besok di Mundial, jadi bagi yang nggak ada Dede ya, cuma ada kakak aja. Apakah pagi-pagi Ambyar Trans TV, Lesti dan Bilar akan hadir bersama memberikan surprise di pagi hari? Tepatnya jam 8.30 esok, yakni pada Senin besok guys. Ya, banyak yang mempertanyakan karena di unggahan feed Instagram Trans TV tersebut memberikan caption, pagi-pagi Ambyar mereka berdua cute banget ya sobat Ambyar, harus nonton hari Senin ya, ada kejutan katanya guys. Ya, duh cute banget, gak tahan liatnya. Senin 16 November 2020 live pukul berapa? Pukul 8.00 waktu Indonesia bagian barat. Benarkah Lesti dan Bilar akan hadir bersama memberikan kekiutan atau hanya Bang Bi atau Dedek Lesti? Ya, hal itu sebenarnya sudah dibenarkan kalau Bang Bi hadir di acara Ambyar Bener yang diungkap oleh manajer Rizky Bilar yakni Ricardo. Maksudnya mau kasih surprise tapi nyatanya udah banyak yang tahu guys ya. Oh benar kalau Bang Bi akan ada di acara Ambyar. Namun ternyata hal berbeda dengan si Dedek Lesti. Ternyata si Dedek pada pagi itu live di Ambyar itu ternyata tak menemani Bang Bi. Artinya Rizky Bilar di acara pagi-pagi Ambyar itu hanya hadir sendiri tanpa sang kekasih. Hal itu pun diklarifikasi dan dibenarkan oleh manajer roadshow-nya Ari Lobster yang mengungkap cerita sebenarnya bahwa Dedek Lesti Kejora tak ada di acara Ambyar besok pagi jam 8. Jadi bagi kalian yang menunggu kehadiran Leslar untuk besok di acara Ambyar itu tidak ada guys. Dan hal itu pun diunggah di feed Instagram ya manajer produksinya ya, kepala bagian produksinya yakni Bude Saratu, mengunggah bahwa memang yang akan hadir di acara pagi-pagi Ambyar itu hanyalah Rizky Bilar. Namun kalau umpamanya nanti ada surprise berupa video call si Dede Bang Bi atau telepon Dede si Bang Bi ya, itu kemungkinan bisa saja guys. Tetapi untuk kehadiran mereka berdua secara fisik itu sudah dinyatakan no oleh manajer Lesti Kejora. Kalau Bang Bi, yes. Jadi itu saja bagi kalian yang masih penasaran dan bertanya-tanya mengenai keberadaan mereka besok di acara Ambyar. Jadi bagi kalian yang ingin kabar-kabar terbaru mengenai hubungan mereka, jangan lupa langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya hanya di channel kesayangan kita ini agar notifikasi terbaru terupdate tercepat kalian rasakan dan dapatkan. Itu saja
kabar dari kami. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.